Ih, cantik, say. Cantik, 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 cantik. Cantik banget. Cantik banget. Cantik banget. Oke, kayaknya ini warna favorit aku ya. Catet. Coba dong komen di bawah menurut kalian aku lebih bagus pakai pink face atau pakai bubbly peach. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Adelia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini spesial aku buatin untuk Kak Anissa Wani yang udah request. Kakak coba review YOU Cloud Touch Juicy Tint Kakak. Oke, aku buatin ya videonya. Aku udah punya 4 sheet lengkap dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian. Yang lagi aku pakai sekarang ini namanya Coco Bliss. Kalau misalkan suka silahkan. Link produknya udah aku taruh di bawah, kalian bisa pakai link itu ya. Di setiap video aku selalu ada timestamps. Kalau misalkan kalian mau skip langsung ke sheet yang kalian pengen lihat, gak apa-apa, skip aja. Ini timestampsnya. Sebelum kita ke swatchesnya, kita bahas dulu produknya. Oke, jadi nama produknya itu YOU Cloud Touch Juicy Tint. Dia netnya 2,5 gram ya. Ini packagingnya dan ini aplikatornya. Aku personally suka sama packagingnya karena menurutku ini gemes banget. Harganya segini, kalian kalau mau beli ingat tinggal klik link di bawah saya, udah aku taruh, oke? Okay? Untuk finishnya sendiri, dia tuh kayak healthy glowing lips gitu ya. Buat yang nanya dia long last atau enggak, dia bakal nge-stain. Jadi kalau misalkan kalian habis makan atau kalian habis minum gitu ya, tenang aja, dia bakal nge-stain. Dan tipe nge-stainnya itu kayak yang nyatu sama bibir gitu loh. Bukan nge-stain kayak patchy-patchy gitu, tapi nge-stain yang nyatu sama bibir. Kalau kalian sering pakai lip tint, pasti kalian tahu kayak gimana. Sekarang kita langsung aja ke swatches-nya. Shade Pink Fizz. Jadi warna dia itu pink gini ya, pinknya tuh pink yang natural, cakep deh, nanti kalian lihat aja. Pokoknya warnanya pink, langsung pake. Ih, cantik, say. Cantik, 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 cantik. Cantik banget, cantik banget, cantik banget. Ah! Oke, kayaknya ini warna favorit aku ya. Catet, pink face. Ih, asli. Nah, jadi ini pink face kalau misalkan dipake satu swatch nih, warnanya tuh menurutku asli cakep banget ya. Nuh, tuh warnanya tuh pink natural, pink 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 bibir, pink yang cakep banget. Satu sheet wajib check out ini yang pink face ya. Sebenarnya dia kan packagingnya kayak gelap, ternyata dia berbohong, say. Dia tuh warnanya warna nggak gelap gitu. Anyway, ini ya pink face, ini warna favorit aku, pokoknya ini warna favorit aku, ini cakep banget. Karena aku tuh orangnya emang bukan tipe yang suka warna gelap gitu loh, kecuali kalau misalkan aku lagi ada tema tertentu ya. Tapi kalau misalkan aku kan suka pakai tiap hari nih lip tint, lipstick, pokoknya semuanya aku pakai tiap hari. Semua orang juga tahu, kayak suka bertanya-tanya, lu kenapa sih kayaknya hari ini nggak ada apa-apa tapi lu pakai lipstick gitu? Nggak apa-apa, karena saya suka. Saya tidak akan pernah tidak pakai lipstick. Kecuali kalau misalkan emang lagi pecah-pecah, kalau sakit tuh lagi pecah-pecah tuh. Tapi ini cakepnya, pakai lagi. Cuman aku pakai sedikit aja ya, karena emang pakai lip tint tuh nggak perlu banyak-banyak, guys. Saya cukup aja. Nah, ada cakep banget katanya. Ah, saya cakep banget. Nih, kalau misalkan kalian pakai lagi, nanti tuh warnanya sedikit agak lebih pigmented gitu. Tapi masih cakep sih tuh. Pokoknya aku tidak perlu berkata-kata lain ya. Kalian sudah tahu sekarang, oke? Okay? Lagi ini dia Shade Pink Fizz. Kita move sheet berikutnya, Shade Bubbly Peach. Warna dia, kalau yang tadi pink, kalau yang ini peach. Warna dia tuh pokoknya peach, peach gitu ya, yang keorenan gitu. Ini kelihatan ya, warna dia tuh peach gitu. Ini kalau bubbly peach dipakai sedikit, pokoknya warna dia peach sih. Dan ini mau aku pakai lagi. Cuman biasanya aku kalau misalkan aku personally pasti pakai setadi aja gitu. Ini aku pakai full lips. Eh, cakep juga ternyata. Eh, maaf, nggak kelihatan. Nih. Apa ini ya warna yang lebih aku ya? Tapi tadi yang tadi pink fizz aku juga suka. Tapi ini juga bagus gitu kan. Coba dong komen di bawah menurut kalian aku lebih bagus pakai pink fizz atau pakai bubbly peach. Oh iya, aku lupa bilang dia tuh ada wanginya ya. Jadi wanginya tuh wangi juicy, enak banget, asli enak banget. Sekali lagi ini dia Shade Bubbly Peach. Kita move shade berikutnya, Shade Coco Bliss. Warna dia ini adalah warna yang paling nude, warna yang paling nude di antara semuanya. Misalkan ini kan ke arah pink, ke arah orange, ke arah peach. Nah, ini tuh lebih ke arah netral.
ke arah My Lips But Better. Ini aku pakai. Cakep ya. Ini kayaknya kayak gini. Biar warnanya merata aja. Warna dia tuh mirip sama packagingnya. Sebenarnya aku nggak tahu kenapa namanya Coco. Aku kira bakal coklat itu, tapi secara packaging tuh juga nggak coklat-coklat banget sih. Dia tuh seginian lah. Cuman mungkin aku sekarang mau pakai sedikit lagi. Siapa tahu warnanya berubah. Tapi warnanya sih so far tuh kayak pink kecoklatan. Nih, ih, cakep. Dia kalau kalian pakai lebih banyak lagi, warnanya lebih keluar. Oke, ini dia Coco Bliss. Kalau misalkan dipakai full lips, kalian bisa lihat warna dia tuh pokoknya pink kecoklatan gitu ya. Ini setelah aku pakai lagi, kelihatan lah lebih keluar si coklatnya. Sekali lagi, ini dia shade Coco Bliss. Kita mau ke shade berikutnya, shade Apple Candy. Warna dia ini tuh versi lebih pigmentednya yang sebelumnya. Dia lebih pigmented dan arahnya tuh ke orange merah, merah gitu ya, merah orange gitu. Ini aku pakai satu ini dulu ya, satu swatch dulu. Dia tuh warnanya adalah warna merah. Merahnya itu merah ke arah ada hint kuningnya gitu. Sekarang aku bakal pakai lagi flip. Kayak gini nih. Sebenarnya packaging dia kan kayak gelap gini kan, cuman menurutku di hasilnya ternyata di bibir aku warnanya pigmented tapi bukan merah gelap nih, kayak merah, bukan merah gelap. Kalau kalian mau kayak bibir-bibir makeup Korea gitu, biasanya kan kayak yang juicy kayak gini kan. Nah ini paling pakai juicy tint dari YOU nih. Ini dari jauh aja masih kelihatan gitu ininya, glownya tuh. Kayak aku jatuh cinta banget sama juicy look-nya gitu loh, si gloss-nya itu lucu menurutku, kayak makeup Korea. Kalau misalkan kalian males pakai lip tint terus dikasih topper buat gloss, ini tuh YOU nggak perlu. Karena ini hasilnya tuh udah kayak gini. Lucu ya? Lucu ya? Lucu ya? Lucu. Anyway nih ya, pokoknya warnanya dia tuh warna merah. Mataharinya agak labil, tapi ini kalau misalnya pakai full lips, warnanya tuh warna merah. Merahnya tuh menurutku merah pigmented, tapi bukan merah yang dark banget. Karena di sini kan kayak packagingnya kayak dark gitu ya. Enggak sih, maksudnya kayak dark ya, kayak gelap gitu. Enggak, di aku tuh enggak. Sekali lagi, ini dia She Apple Candy. Okay, that's all for this video. Semoga video bermanfaat. And as always, kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan maximum video apa lagi nih, komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!